Selama 3 hari ini kami oleh panitia dari Keuskupan Surabaya diajak untuk mengenal, berinteraksi, lalu mendengar sharing dari teman-teman difabel, juga para pendampingnya yang memberikan yang memberikan penyadaran-penyadaran kepada kami tentang kerinduan-kerinduan mereka, kesulitan mereka, khususnya dalam berliturgi serta harapan-harapan mereka. Lalu kami juga diajak untuk mengenal aneka macam kelompok-kelompok khusus yang ternyata juga memerlukan perhatian khusus dari komisi liturgi agar apa yang menjadi kerinduan mereka, kebutuhan mereka, kekhasan mereka itu dapat terwadahi dalam keterlibatan mereka dalam berliturgi. Lalu juga oleh panitia kami diajak untuk melihat aneka macam pilihan-pilihan pastoral alternatif, terutama dalam pelayanan Ekaristi di Surabaya. Kami kemarin diajak untuk ke gereja-gereja atau kapel yang ada di atas mall, yang ternyata itu memberikan alternatif pelayanan di antara kesibukan carut-marutnya dinamika masyarakat dunia modern ini. Kami semua berpikir, berefleksi, kira-kira memberikan sumbangan atau langkah-langkah macam apa supaya segalanya dapat berjalan dengan baik, seturut dengan keinginan, kerinduan, dan juga sekaligus cita-cita bersama gereja merangkul semua umat Allah secara baik.